السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. Tentuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Ta'ala berikan kepada saya dan tuan-tuan kelapangan waktu dan kesihatan yang terbaik untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendoakan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala perhimpunan serta perkumpulan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Alhamdulillah, masjid tuan-tuan pun dah baru dah tuan-tuan. Nah, muka tuan-tuan pun nampak lagu belagak sikit dah nampak. Dekat-dekat masjid baru ni. Dulu nampak lagu tawaduk sikit. Lah, muka pun nampak lagu ego dah kan. Baru Allah Ta'ala uji masjid baru, kapek pun hebat. Kapek pun bunga-bunga ni tuan-tuan. Kalau kapek yang biasa pun bida'ah, yang ni kepala bida'ah dah tuan-tuan ni. Jadi alhamdulillah, semoga dengan semangat masjid yang baru ni tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kepada kita pun satu semangat yang baru, lebih hebat insya-Allah dalam kita mengimarahkan majlis-majlis ilmu di tempat kita ni insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala إذا كان يوم القيامة تقضي بين خلقه فكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل قد جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي قال بلى ربي قال فماذا علمت فيما علمت قال كنت أقوم به أناء الليل والنهار فيقول الله وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويقال لصاحب المال ماذا علمت فيما أتيتك به قال كنت أصل الرحم وأتصدق به فيقول الله تعالى فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد سخي فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له لماذا قتلت لماذا قتلت قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت
wa taqulul malaikatu kadzabta bal aradta an yuqala laka fulanun jari'un faqad qila dhalika. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati faqala ya Aba Hurairah أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال فبلغ ذلك الخبر إلى معاوية فبكى بكاء شديدا وقال صدق الله ورسوله. ثم قرأ الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخثون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang saya baca ni, Pak Long haram sepatah pun tak faham ni. Hak faham sadaqallahul azim makna Quran baca. Cerita bagaimana satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an didatangi oleh seorang, dia minta Abu Hurairah cerita apa hadis yang Abu Hurairah pernah dengar direct daripada Nabi. Hadis yang Abu Hurairah dengar ni banyak lah Pak Long. Dia menjadi sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ranking tu Abu Hurairah duduk nombor satu. Mai sahabat ni, mai seorang ni dia tanya, "Wahai Abu Hurairah, boleh cerita tak apa yang Nabi cerita? Apa yang hang pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hang boleh cerita tak?" tanya kawan ni kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah ni tuan-tuan, bila dia dengar kawan ni mai tanya dia lagu tu, Abu Hurairah kata, "Hang nak dengar sungguh ke?" Dia kata, "Ya, aku nak dengar." Lalu Abu Hurairah ni kata, "Ada satu hadis yang aku dengar direct daripada Nabi." Bila Abu Hurairah kata lagu tu, Abu Hurairah pejamkan mata dia. Abu Hurairah tarik nafas yang panjang. Tiba-tiba Abu Hurairah pingsan. Maknanya yang Abu Hurairah nak cerita ni benar besar. Abu Hurairah usap muka dia. Abu Hurairah tarik nafas panjang-panjang, pingsan. Tiga kali dalam riwayat kata Abu Hurairah jadi lagu tu. Tiga kali. Masa tu tiga kali jadi. Lalu Abu Hurairah bila bangun dengan sedar, dia cerita hadis ni. Abu Hurairah kata apa dia? "Inna Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah taqdi baina khalqihi fa kullu ummatin jathiyah." Abu Hurairah kata bila mai pada hari kiamat, maka Allah akan menghukum di antara semua makhluk, dan semua makhluk ni bertekuk lutut duduk nak tunggu ni. Setiap orang akan diadili, setiap orang akan dihukum, setiap orang akan dibalas di atas segala perbuatan yang dia buat waktu dia hidup di dunia dulu ni. Tuan-tuan buat apa atas dunia ni? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata pada, "Waman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dharratin syarran yarah." Betul ya? Apa yang hang buat waktu hang hidup di dunia, kebaikan yang hang buat sebesar zarah, Allah Ta'ala akan adil, Allah Ta'ala akan kira, Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Kejahatan yang hang buat di dunia sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan kira. Sebab tu kata ulama, ada orang nanti dia akan dibebaskan daripada api neraka di akhirat kelak dengan satu amalan yang dia tidak rasa amalan tu menyebabkan dia ni dibebaskan daripada api neraka. Atas dunia ni dia nampak remeh sangat amalan tu, tuan-tuan. Apa dia amalan dia? Contoh, dia nak main masjid tadi ni, keluar daripada rumah, lalu satu minitar, tiba-tiba tengok satu dahan pokok jatuh tengah-tengah jalan. Dia tongkat motor pergi ambil dahan pokok, pergi lempak tak tepi. Tiba-tiba amalan ni menjadi penyebab dia dibebaskan daripada api neraka.
tengok-tengok, Allah, ada satu hari lah aku main mengaji ni aku tak lena. Tentu hari tu penyebab tak masuk neraka. Contoh, nak lena tak ada masalah. Ni kata benda yang tak disangka-sangka. Benda yang tak disangka-sangka. Bila duk melutut semua duduk tunggutan, seorang demi seorang diadili oleh Allah di mahkamah Rabbul Jalil. Waktu tu tidak ada ketua peguam negara. Dia tak heran dah menteri undang-undang ke ketua hakim negara, tak kira dah. Waktu tu Allah Ta'ala akan mengadili segala perbuatan kita dengan adil. Allah Ta'ala maha adil. Kita belum tentu, tapi Allah maha adil. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'a al-Qur'ana wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. Kata Nabi, ada tiga golongan pertama yang akan Allah Ta'ala adili. Tiga golongan yang pertama yang Allah Ta'ala akan mula panggil depa mai. Yang pertama siapa dia? Orang yang reti Al-Quran, yang duk mengapai Quran, yang duk baca Quran. Ni yang pertama. Yang kedua, wa rajulun qutila fi sabilillah. Yang kedua, seorang yang mati dalam jalan Allah, mati syahid dalam jalan Allah, peperangan dalam menegakkan agama Allah dan sebagainya. Dan yang ketiga, wa rajulun kathirul mal. Nombor tiga, orang kaya. Tiga golongan ni Allah Ta'ala panggil mai jadi golongan yang pertama yang Allah Ta'ala nak hitung amalan mereka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang hafal Quran. Waktu atas dunia ni tuan-tuan, dia ni dengan Al-Quran cukup rapat. Hafal Quran, baca Quran, duduk orang ahli Quran kita kata. Sampai letak nama dia belakang Al-Muqri, Al-Hafiz. Kita tak ada Al-Hafiz. Kita luk la' lam yakunin perhabis watin kita ni. Punya kuat mengapa? Baca wal asri pi perhabis lam yakunin. Baca wal asri pi perhabis. Apa nama? Pi perhabis watin. Tak kepelik tuan-tuan. Duk baca elok dah wal asr. Innal insana lafi khusr. Elok. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kok tu dia kena? Fama yukadzibuka ba'du. Eh, kok mana wa tawasabil ha'at. Tak main lagi dia kata. Tak amainya sehang kona awal. Dia pun heran dia baca. Tambah orang dengar. Yang kedua, orang yang mati syahid dalam perjalanan menegakkan agama Allah. Yang ketiga, orang yang kaya. Fayaqul Allah Ta'ala lilqari. Bila tiga golongan ni mai duduk di depan Allah, Allah Ta'ala tanya yang pertama kepada siapa dia? Orang ahli Al-Quran. Qari tadi ni. Hak dia ni bukan dekat baca, bahkan dia mengapai Quran. Dia mengerti Al-Quran. Allah Ta'ala tanya lu dekat dia ni. Yang pertama. Allah Ta'ala tanya, fayaqul Allah Ta'ala lilqari. Dia tanya kepada kawan ni, alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli. Yang pertama Allah Ta'ala tanya kepada dia, tidakkah Allah Ta'ala tanya kepada dia, aku telah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang aku turunkan kepada utusan aku. Allah Ta'ala tanya, hang tahu kan dalam Al-Quran cerita apa? Hang tahu kan apa yang aku kata, yang aku turun kepada Rasul aku, yang aku utuskan kepada hamba? Qala bala Rabb. Dia kata, tahu ya Allah, kami tahu ya Allah, benar kami tahu. Qala famadha alimta fiha alimta famadha alimta fima alimta. Allah Ta'ala tanya, apa yang hang buat terhadap apa yang hang tahu? Dah hang tahu, hang buat apa? Tadi Allah Ta'ala tanya, hang tahu dah apa yang telah kami turunkan, kami wahyukan, kami berikan kepada utusan aku? Tahu. Lepas tu hang buat apa? Dah hang tahu hang buat apa? Qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Ah, dia semang kemah. Dia kata, ya Allah, pada waktu malam aku mengaji, pada waktu pagi aku mengajar. Dia kata kemah, kemah. Dia pergi jawab dekat Allah tu kemah. Dia kata apa dia?
Pada waktu malam aku mengaji, aku belajar, aku main belajar. Pada waktu pagi aku mengajar. Sebab apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dia tahu sebaik-baik orang, Nabi kata di antara kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Fayaqulullahu ta'ala, fayaqulullahu wa taqulul malaika. Allah Ta'ala bila dengar, Allah Ta'ala jawab, malaikat pun jawab apa dia? Kazabta, han jangan duk mohong, han jangan duk hancin kami, han jangan duk kencin kami. Dia nak balas ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bila dia balas, dia tak payah tunggu manifesto 100 hari, dia balas lala tu. Allah Ta'ala kata, han jangan duk mohong. Bal aradta an yuqala fulanun qari'un faqad qila, faqad qila dhalik. Hang dulu ni duk baca Quran, hang duk apa Quran, hang duk ajak Quran, hang nak orang sebut hang ni ahli Quran, hang ni hafiz Quran, hang ni qari Quran. Hang buat perbuatan hang tu bukan kerana aku, betul tak? Jangan duduk kencing Allah. Jangan duduk bohong Allah. Jangan duduk tipu Allah. Allah tahu apa yang tuan-tuan buat, apa yang saya buat, sama ada dizahirkan ataupun tidak, ya'lamullah, di bawah pengetahuan Allah. Jangan duduk bohong. Hang buat bukan kerana aku, hang buat bukan kerana ikhlas, tapi hang buat, hang nak orang panggil hang ahli Quran. Betul tak? Tuan-tuan, kita nak mohong Allah ni kok mana? Kita nak mohong Allah Ta'ala ni kok mana? Jalan mana? Dalam hadis yang lain, di sini tak sebut, tapi dalam riwayat hadis yang lain, Nabi kata, Allah Ta'ala arah malaikat, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang ni, Allah Ta'ala suruh malaikat heret dia, gunakan muka dia, sampai dilempak masuk dalam api neraka. Lalu Allah Ta'ala panggil pula, Allah Ta'ala panggil, wa yuqalu li sahibil mal, madha alimta fima ataituka bihi. Allah Ta'ala panggil pula yang kedua, iaitu orang yang Allah Ta'ala bagi banyak harta benda, orang yang Allah Ta'ala bagi dia kaya, orang yang Allah Ta'ala bagi ni dia mewah dengan harta benda. Orang ni bukan semua dapat, Allah Ta'ala titipkan kepada orang-orang yang tertentu saja dapat nikmat ni tuan-tuan. Ada kita meniaga, ya Allah, 24 jam buka kedai, haram tak kaya-kaya. Tapi kawan ni dia meniaga lagu mana pandai, dia buka sehari 4 jam ya, meniaga kaya. Kita ni buka kedai tuan-tuan, pintu tu tak pernah tarik lama, baru ni bini mati, nak tarik tak mau turun. Pasal mula-mula ambil kunci tu, buka-buka tu, buka tak nak tutup dah, 15 tahun. Orang 24 jam dia kata, saya bukan 24 jam, saya dari tahun 95, 2018 tak nak tutup lagi lah. Niaga, haram tak kaya-kaya. Ada orang Allah Ta'ala nak bagi dekat dia, tuan-tuan, kedai tak payah duk buka pagi-pagi, tak payah duk pergi jaga, duk pergi surung, apa tak payah. Dia duduk depan komputer yang tekan pergi tekan mai, dia punya bisnes bulanan, bilion, million. Dia meniaga barang pun haram tak ada di rumah. Lah ni daripada buat ni tuan-tuan. Niaga barang tak ada kat tangan, tapi dia boleh meniaga bulan, juta dia buat. Ni yang kata hebatnya tuan-tuan. Baru ni nak cerita lagi, nak keluar ni, tapi nak cerita bab duit banyak lah. Nak keluar lagi pada tajuk ni. Saya baru-baru ni balik daripada ceramah di mana tu, saja saya minat Lena tu duduk petik TV. Kita jenis ustaz-ustaz akhir zaman, bukan pegang tasbih zikir, petik TV, tengok TV. Tuan-tuan ada buat muka belagak lagu tu. Tuan-tuan pun lebih kurang saya. Kita ni, muka kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pun kenal dah muka ni, lagu duk matang janggut, naga lilit, kan? Kita ni bukan jenis ahli ibadat. Tuan-tuan saya tak tahu, saya ada. Kita ni tak ada nak rajin duk pegang biji tasbih eh. Tara nak lena duk tekan TV tengok satu siaran dalam Astro tu, bab cerita-cerita Bollywood ni. Malam tu saya tengok satu cerita lakonan daripada Karisma Kapoor dengan Saif Ali Khan. Tuan-tuan kenal? Orang Taman Sembilang. Dua-dua ni orang Taman Sembilang. Jalan nak pergi ke masjid tu, lepas duduk tu lah, Saif Ali Khan dengan Karisma Kapoor. Lakonlah cerita dia, dia ni, hero ni, Saif Ali Khan ni, dia ni seorang pencuri, penggodam akaun. Dia punya curi duit, tak payah duk pergi buka pintu bank. Tak payah duk bawa pisau, tak payah duk bawa golok perak, tak payah.
Dia duduk depan komputer sambil duduk minum kopi ah. Dia godam, berbilion duit masuk dalam akaun dia. Dia tak simpan duit berjuta-juta dalam rumah. Ni orang cerdik. Kita pencuri bodoh ni tuan-tuan, bukan kita lah, lepa lah. Hal kita pula lah. Jenis mangsa pencuri bangang. Bawa dengan kapak, bawa dengan golok masuk pergi rumah kawan tu senerai nak kau pecah boleh RM30. Ini mangsa bodoh. Duk curi ikut belah matang janggui. Bodoh, mangsa bodoh. Orang cerdik dia curi duk atas kursi di rumah. Prap, 3 bilion masuk dalam akaun. Oh ni kata dunia lah ni. Sebab tu tuan-tuan jaga orang duk telefon ke apa jangan duk angkat lah. Duk tambah duk cerita menang-menang hadiah ni pembohong lah. Baru habis mayang apa nama duha, tiba-tiba orang telefon masuk. Assalamualaikum Puan Ramlah. Ya saya. Puan Ramlah saya daripada Shell Malaysia. Apa puak dapat sini kit kan. Puan Ramlah telah memenangi cabutan bertuah pihak Shell dan memenangi tempat yang pertama. Kami akan hadiahkan tempat yang pertama ni dengan wang tunai sebanyak RM150,000. Allah. Kak Ramlah ni kata tu yang kata kuatnya duha tu. Dia kata telekung tak ada buang. RM150,000 dah dapat. Betul lah ustaz-ustaz duk baca. Puan Ramlah minta bagi nama dengan nama IC dengan nama akaun. Cerah duit Puan Ramlah. Ha, hilang tu ha. Saya minggu lepas dia telefon aku tu. Encik Ahmad Usam ke? Ya saya. Cik telah memenangi tempat pertama cabutan bertuah pihak Shell Senian Berhad, Malaysia Senian Berhad. Jadi tempat pertama cik telah memenangi RM150,000. Minta nama akaun cik untuk kami bankingkan duit dengan nama IC. Saya kata tak payah, terima kasih kerana menghubungi saya dan saya pun bersyukur kerana jatuh tempat pertama. Dan wang tu saya terima dan saya arahkan kepada cik, tolong masukkan ke dalam tabung harapan Malaysia untuk bayar hutang negara. Saya kata, aku tak perlu, aku kaya dah. Hang nak kencing kita? Dah kena duk kencing dah lah ni. Hang nak ambil kencing aku? Ambil duit tu masuk dalam tabung harapan. Hak tu lepas duk menari seronok dapat duit saya tu kan. Jadi kawan ni dia pergi gudam tu, akaun tu yang kata Saif Ali Khan tu. Ni bukan hadis ni, ni cerita Hindustan saya tengok ni. Tuan-tuan duk dengar lagu dengar hadis ni. Ni cerita Hindustan yang saya tengok. Dapat 3-4 bilion masuk dalam akaun dia. Nak kata orang kaya. Seronoklah dia ngawek dia pergi duduk belah Spain, duduk belah Europe, beli banglo, beli hidup mewah, pakai kereta Ferrari, ada private jet sendiri, ada kapal sendiri, apa semua. Kawan gudang berbilion balas duit kat dia. Satu hari tuan-tuan Allah Ta'ala uji, awek dia ni kebah. Duduk tengah seronok-seronok berenang apa, mangkit daripada kolam renang tu kebah. Pipi cek kena kanser otak. Dia pun doktor kata dia ni abang dekat power dia ni bukan lelaki bini, power dengan makwa ni. Abang kata kekasih cik hanya mampu bertahan hidup selama 4 bulan je lagi. Menurut kajian doktor lah. Doktor ni pun bukan Tuhan. Doktor bukan Allah. Ada doktor baca tak betul ya? Dah. Macam orang Yan. Budak tu nak pergi ke Mesir nak mengaji. Doktor kata tak boleh. Dia ni sakit 6 bulan dia hidup. Teriak mak bapak. Pi budak perempuan ni ketegak nak pergi mengaji juga. Mak dia kata tak yahlah duduk kat sungai limau ni sudahlah. Nak pergi pun mesej jauh. Mati lagi payah. Dia kata mati-mati syahid. Lagi teriak mak dia. Pi bukan 6 bulan, 4 tahun siap nikah boleh anak kat Mesir tu. Habis mengaji dukung anak tu balik 2 orang. Dan abang kat pak dia ni nak pergi jumpa doktor tu nak abang kata bukan 6 bulan, 4 tahun dah hidup. Nabi abang, ayah dia kata tak hidup, pergi klinik tu pun tutup, doktor tu pun matilah. Dia kata, mati doktor tu dulu pada budak ni. Dia kemas nak pergi tunjuk aku menikah boleh anak dah, kata hidup 6 bulan. Dalam cerita tu doktor kata 4 bulan dia boleh hidup. Hak ni yang saya nak cerita, apa dialog dia? Dia kata doktor, tolonglah ubati kekasih saya ni, banyak mana pun saya bayar. Sayang. Penyakit boleh beli ubat tapi tak boleh beli kesihatan. Apa ni, sorry, duit boleh beli ubat tapi tak boleh beli kesihatan. Dia kata dekat doktor tu, dia kata, doktor tolong, banyak mana pun yang nak guna habak saya nak bagi, tolong ubat kekasih saya ni. Doktor kata, apa cik, duit cik telah tidak bermakna apa-apa terhadap kekasih cik. Walau banyak mana pun duit cik, tapi saya tak boleh tolong ubati dia bagi sembuh. Ini penyakit tak ada ubatnya. Tu nak abang kat tuan-tuan, duit banyak jangan duk belagak pelong.
Duit banyak, penyakit pun banyak, nak buat menatang apa? Duit dengan penyakit tu sama banyak. Ha? Umur bukan tua, muda, baru 30-40-an. Saya ada kenal satu pakcik, Tok Wan adalah umur 93. Sehat tuan-tuan. Eh tuan-tuan pun kenal ke? Dunia ni kecil kan? Kenalan saya sama dengan kenalan tuan-tuan lah. Umur 93 ni bukan nak kutuk apa, tapi nak abang sihat. Hak tu Allah Ta'ala bagi macam-macam. Kaya pun kaya, pengaruh pun ada, sihat pun sihat. Umur 93, kita baru 68. Jalan pun duk berseret kaki lah. Mengengkang teluk lagu besar tu punya duk teluk. Ha, mengengkang jalan. Ni kata duit banyak pun tuan-tuan, belum tentu dapat kebahagiaan. Beli, baru beli kebun Rian, ada 120 pokok. Anak bangsa apa, hampir semua duk ada. Tata kena menyakit aram, tak boleh makan. Saya baru ni jumpa doktor ni, saya nak abang kat tuan-tuan ni. Amanah doktor suruh abang kat orang. Dia kata, ustaz ni musim Rian. Duk picek lah kencing manis ke apa. Saya pun duk picek, doktor kata kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada. Tapi rasa ustaz lagi duk kena kencing, betul. Saya kata, betul. Kencing manis tak ada, tapi duk kena kencing. Ha, lepas satu, satu, lepas satu, satu, duk kena kencin. Dia kata kat saya, ustaz, ni musim Rayyan, ustaz, jangan diikut orang sangat. Orang jamu apa, jangan duk makan sangat. Doktor tu kata kat saya, ni saya nak mebak kat tuan-tuan, orang-orang matang jenguk ni. Doktor kata, ustaz, betul-betul Rayyan, seminggu dua ulas yang boleh makan. Ha? Saya kata, tu dia, aku tutup sehari dua biji. Doktor kata tak, seminggu dua ulas je boleh makan. Dua ulas buah durian bersamaan sepinggan nasi, tu kalori dia. Dia kata ni makan mai tak kira, dia kata ceramah gang 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 nikmat kena jaga, ni kufur. Apa pula? Kufur lah, nikmat sihat Allah tak nak bagi tak jaga. Seminggu dua ulas. Saya kata betul dah cara kami makan. Sehari dua biji. Betul apa? Nu hari durian tak ada. Cover balik lah, saya kata. Betul tak tuan-tuan? Kita pandangan jauh. Tu yang saya duk jadi tanda tanya selama ni, jawab dah. Ada orang dia makan-makan rian tuan-tuan, dia dengar orang kencing manis. Makan-makan rian 3-4 biji apa semua, elok-elok tak ada lama mana, kerak jari, kerak kaki. Bisa dengar? Tu dia punya tu. Dia punya kalori dia. Orang Melayu ni hebat tuan-tuan. Dah durian sekali makan dua biji, banyak mana dah kalori. Campur pulut pula. Pulut pula seminggan. Pulut tu pun tak cukup, balas pula santan melenang dalam pinggan tu. Durian dah dua biji, pulut dua pinggan, santan dua koleh. Tak cukup, apa pula? Gula setengah kilo. Elok-elok tu jilat jari, alhamdulillah lazi at'amana wa saqana apa semua, sama-sama habis. Ambulans pun sampai depan pintu, terus huyup naik atas tu, hantar pergi hospital. Tuan-tuan, duit banyak kalau Allah Ta'ala tarik nikmat lain tak guna. Lebih baik lagu kita ya. Tuan-tuan saya ni, kita duit ada tapi tak banyak, ada lah. Kita ni nak beras kat rumah tak putih, cerita lagu tu lah. Nak banyak lagu orang tak ada. Ni mau kaya tobat tak main mengaji dah ni. Betul tak? Kalau seorang-seorang ni 2-3 bilion dalam ekor ni, tobat muka ni tak ada dah kat masjid. Telepon duk mana Haji? Spain. Oh Spain. Tahu Spain nak lah. Atas sikit pada lunas. Tanya pula duk mana Europe. Tu kaya. Ni mujur lah jenis tak berapa kaya tuan-tuan. Tapi kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Anak-anak berjaya jadi elok, alhamdulillah, betul tak? Anak cucu sihat, berjaya semua, mengaji semua, mengaji cerdik belaka. Alhamdulillah, kita pun ada kesihatan, penyakit pun tak ada. Allah takat korak panas, songkelayalah, naratiwat tu bolehlah sikit-sikit. Kata penyakit berat-berat tak ada, alhamdulillah. Ni orang ni, yang kaya ni Allah Ta'ala panggil. Kaya pun tak guna tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala murka. Lebih baik kaya yang Allah Ta'ala rahmat, daripada kaya yang Allah Ta'ala murka. Mai orang yang kaya ni, Allah Ta'ala tanya dia, kata benda yang aku bagi ke hang dulu atas dunia, hang buat benda tak apa? Ke
kekayaan yang aku bagi kepada kamu waktu kamu hidup di dunia dulu, kekayaan tu kamu guna untuk apa? Qala kuntu asilur rahima wa atasaddaqu bih. Ya Allah, aku guna harta benda tu dalam aku membantu kerabat-kerabat terdekat, menghubungkan silaturahmi, dan aku bersedekah ke jalan yang kamu redha, ke jalan yang kamu nak aku sedekah. Ha, ni pun nak kencin Allah. Tadi ni syekh yang dua rapat Quran ni kencin dah tadi ni. Lepak masuk bilam neraka dah, sengak pun tu. Mai kawan yang kaya ni pun dia nak kencin dengan Allah. Allah Ta'ala kata dekat dia, fayaqulullah kazabta wa taqulul malaikatu kazabta. Allah kata, Allah Ta'ala kata, hey, bohong tu. Malaikat pun kata kencin tu. Takat kencing tak apa tuan-tuan, boleh tahan lagi. Ni murah. Hak murah ni tak tahan ni. Malaikat kata nak murah kami. Nak ram sungguh. Nak murah kami. Lebih kurang lagu tu lah terjemah pasal kita. Cuma malaikat tak kata sampai tahap tu, tu saya. Saya tak, kita baca ni dia mau. Lagu kita duk ada waktu situasi tu. Hak tu baru kata cerita. Ni cerita pun, maka berkata para malaikat kepadanya. Hak tu 4 minit aku lena kan. Allah Ta'ala kata ni mohong, ni mohong. Malaikat pun kata, wey, mohong. Bal, akan tetapi, aratta an yuqala hang buat benda tu, hang nak orang panggil dekat hang, fulanun jawadun sakhiyun. Dia ni seorang dermawan, seorang pemurah, orang yang suka derma, nak nama. Duit banyak, nak tunjuk nama dia nak naik, nak buat marketing untuk dia. Pilah rumah anak yatim ni bagi sumbangan RM20,000. Panggil semua wartawan mata kat gambar, bobo mendapat sumbangan daripada yang berbahagia. Datuk, dok, 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 dok. Oh, orang kata dia ni hebat. Tak tahu, plan nak masuk PRU15. Contoh, ada maksud selain daripada Allah. Faqad qila dhalik. Dan orang pun panggil hal lagu tu. Lalu dalam hadis yang lain, orang lagu ni juga malaikat lempak masuk dalam neraka, heret gunakan muka. Mai nombor tiga, wa yu'tabil ladzi qutila fi sabilillah. Mai orang nombor tiga, siapa dia? Orang yang mati dalam perperangan, orang yang mati dalam menegakkan agama Allah, yang mati dalam jihad fi sabilillah. Fa yaqulu lahu limadha qutiltu. Allah Ta'ala tanya, hang ni mati siapa? Mati ni apa siapa? Yang terbunuh dalam peperangan ni sebab apa? Qala, dia jawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Dia kata, aku ni perang menegakkan agama kamu, ya Allah. Aku ni berperang dalam menegakkan agama kamu. Letih nak baca. Boleh berhenti awal ke hari ni? Tuan-tuan nak kata letih hari ni. Lapak pun lapak. Fayaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala jawab balik kat dia, kazabta, mohong. Hang mati bukan sebab anak negak agama kamu, hang bermohong. Wa taqulul malaika, malaikat pun kata hang ni mohong. Wa kazab bal aratta an yuqala laka fulanun jari'un faqad qila dhalik. Allah Ta'ala kata, malaikat kata dekat dia, hang ni mati terbunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah. Tak. Tapi hang mati terbunuh sebab hang nak orang gelak hang, orang panggil hang seorang pahlawan. Dia ni betul-betul menjadi pahlawan. Hebat, tak takut dengan orang. Hanya takut dekat Allah. Dia ni pahlawan hebat. Nama dia disebut, muka dia diwak naik banner, mati dia dikenang. Faqad qila dhalik. Dan lagu tu dah hang dapat, kata malaikat. Mati tiga-tiga ni masuk dalam api neraka. Tuan-tuan, orang yang hafal Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, baca Quran, tapi lepas buat bukan kerana Allah, mati masuk dalam neraka. Orang yang derma, duit dia keluar lagu ayat, dengar ada orang susah derma, tapi nak nama, bukan nak kepada ikhlas, kepada Allah, nak redha Allah, masuk dalam neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid, juga masuk dalam neraka. Sebab buat benda ni bukan kerana Allah. Tiga-tiga ni masuk dalam neraka. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Kata Abu Hurairah,
Lalu Nabi tepuk paha aku. Nabi tepuk paha aku, kata Abu Hurairah. Faqala, Nabi kata pada Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwal khalqillah tas'aru bihimun naru yawmal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ketiga-tiga golongan inilah yang menjadi golongan yang pertama akan dibakar dalam api neraka Allah pada hari kiamat. Nabi kata dekat Abu Hurairah, bila Nabi cerita lagu tu dekat Abu Hurairah, Abu Hurairah dengar, Nabi tepuk paha dia. Nabi kata Abu Hurairah, makna Nabi tepuk tu, ni tiga-tiga golongan ni, yang pertama orang yang menjadi ahli Al-Quran, yang kedua orang yang suka derma, yang tiga orang mati syahid, lepas ni lah akan menjadi golongan yang pertama akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fabalagha dhalika al-khabaru ila Muawiyah fabaka bukaan syadidah. Cerita ni tuan-tuan, dalam riwayat ni kata cerita ni sampai kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Bila dengar Muawiyah, dengar cerita ni, cerita yang tiga-tiga golongan ni akan dilempak masuk dalam api neraka, Sayyidina Muawiyah bila dengar lagu ni, fabaka bukaan syadida, dia teriak sungguh-sungguh, takut. Ni orang yang ada nilai keimanan ni, bila dengar lagu ni, Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, dia teriak, teriak betul-betul, teriak sungguh-sungguh. Waqala sadaqallahu wa rasuluhu, kata Muawiyah, benar firman Allah, apa yang Allah Ta'ala kata, benar sadaan Nabi SAW, apa yang Nabi ucap. Thumma qara al-ayah, kemudian dia baca ayat dalam surah Hud ayat 15-16. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata pada, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat 15 surah Hud. Ayat 16 kata pada dia pula, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dalam surah Hud ayat 15-16 ni Allah Ta'ala sebut apa? Siapa yang dia buat atas dunia ni, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang dia buat amal perbuatan semata-mata mereka nak habuan dunia dan keindahannya, maka kami bagi kepada mereka semua amalnya dan mereka di dunia tidak akan dikurangi, yakni dirugikan sedikit pun. Siapa yang buat atas dunia, dia buat amalan tapi bukan bermaksud kepada Allah, bermaksud dia ni nak kehabuan dunia, Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan main ni, macam saya contoh, na'udzubillah wal'ayazubillah, a'udzubillah min zalik, saya minta pelindung daripada Allah dan kita semua, wa na'udzubillah min zalik. Kita buat kerja Islam, macam saya, ialah sikit-sikit kita buat, kita main duduk mengajak, kita main duduk ceramah, kita main duduk forum dan sebagainya, dalam istilah lain kita main berdakwah, tetapi maksud kita nak habuan dunia, Allah Ta'ala bagi. Hang main nak ceramah, nak 2-3 ribu, Allah Ta'ala bagi ambil. Tapi hang ingat hang tak dapat aku, hang tak dapat redha aku, hang tak dapat balasan aku di hari kiamat, aku bagi dah dekat hang di dunia, ambil. Han nak kaya, han ambil kaya. Senang nak buat kerja Islam, nak kaya, han kaya ambil. Minta ni ustaz, kita nak ceramah ni ustaz, berapa nak kena bayar? Saya baru ni ada satu pengurusi masjid cerita kat saya, nak panggil satu ustaz ni mai. Telepon pergi ke PA, kenal ni ustaz ni, tanya dia, bila ni boleh-boleh mai? Tak apa, call PA saya. Bila call PA, PA kata, lebih kurang nak mai utara ni dalam RM2,000. Saya tak mahu, ustaz mana? Duduklah Kuala Lumpur tu. RM2,000, okey, tak apa, kami mesyuarat lain. RM2,000 masjid nak keluar ketak pula mengurusi. RM2,000 tuan-tuan. Masjid tu tolak tabung Jumaat pun nak boleh RM2,000, kena 2 bulan Jumaat. Nak dapat RM2,000 panggil ustaz ni selesai, RM2,000 selesai aku tu.
Kita harap bila ustaz ni mai, orang pekat mai ramai-ramai, tabung ni tolak, hatulah boleh bayar elektrik. Betul tak? Hatulah nak bayar aircon. Ha, hatulah nak renovate lagu tuan-tuan ni, masjid ni, lagu Putrajaya ni. Tuan-tuan nak cari masjid lampu oren duk kat tepi payah tuan-tuan kan? Ha, kat tengah tu ya tak buah apa lagi. Tu pun ada cadangan tu, nampak gaya tu nanti nak bubuh kipas tu. Ada nak bubuh kipas tu ah. Ha, kipas tu nanti bila bubuh, hak duduk kat bawah tu semua kena pakai spender. Hak ujung tu tak apa. Hak bawah ni kena pakai spender sebab dia pusing terangkat kain tuan-tuan. Tiba-tiba mai 2000. 2000 tak apa. Kita pun mesyuarat apa semua, telefon pula. Ah ni tuan, kami pihak masjid bersetuju untuk panggil ustaz ni mai. Ha, dia kata setuju. Setuju. Okey. 2000 duit poket, tiket kapal terbang 2 orang lain. Bilik 2 bilik tu lain lah. Okey, tak apa, kami setuju. Ha, dia kata ni bila setuju, dia kata nak lock tarikh kena buat mai setengah dulu, half setengah. 1000 dulu. Bein 1000 baru kita lock dalam jadual. Allah. Tapi jenis masjid tu kebulur sangat. Duk tengok ustaz tu dalam TV yang meleleh ayat liur ni. Tak, tak, tak nak tengok ustaz tu. Bayar lah, bubuh duit dalam tu 1000. Bubuh 1000 apa semua. Ni cerita 3-4 bulan sebelum tarikh tu. Tiba-tiba 3 minggu lagi nak tarikh, Jabatan Agama telefon, masjid tu terlibat dalam menjadi tuan rumah kepada sambutan apa nama apa Isra' Mi'raj itu ni. Saya tak mabak negeri mana, tapi utara kita. Pihak Jabatan Agama telefon pejabat agama daerah kata ni, tuan pengerusi, masjid ni ni dipilih, alhamdulillah dipilih oleh pihak Jabatan Agama, kita nak buat sambutan apa nama Isra' Mi'raj peringkat negeri. Allah, lepa dah janji dengan ustaz tu. Dilah, boleh tak kami dah janji dengan ustaz tu? Jadi kita dah bayar dah 1000 apa semua ni. Jadi kita ambil ustaz tu lah jadi penceramah. Oh, lepas kata tak, pasal kita dah ada panel kita dah. Jabatan Agama. Tak boleh ejek ke? Tak boleh. Memang syarat daripada Jabatan Agama tetap nak buat tarikh sekian-sekian. Telepon, minta enjak tarikh lah kat ustaz tu. Oh, tak boleh, dah berjanji dah. Enjak boleh. Enjak tak boleh. Dia kata janji tarikh tu lah. Oh, betul tak boleh nak enjak. Tak boleh nak enjak. Pergi lepas raya pun tak boleh. Tak boleh nak enjak dah tarikh tu. Memang kami tak bagi ke orang lain, kami terima yang ni lah. Nak enjak ni cerita lain. Dia kata tapi yang ni dah kita lock dah. Kami ni Jabatan Agama ni dah lah. Jabatan Agama kami lock dah. Dan kita jadi cuma nak tukar tarikh. Tukar tarikh bayar lain lah. Yang ni bayar lain lah. Oh, betul tak jadi. Tak jadi tak apa. Duit 1000 tu burn. Sebab kita lock, pihak masjid yang batal, bukan kami yang batal. Ben. Tahu ben? Ha. Enok apa saya sebut ben, dia heran aku tu. Ben lah. Angguih lah duit tu. Tuan-tuan bayangkan duit orang bubuh dalam tabung masjid kerana nak jariah, kerana nak sedekah untuk pihak masjid, tiba-tiba dibuat lagu tu. Ni hang nak berdakwah untuk apa ni? Hang nak berdakwah untuk apa? Kalau hang nak kesenangan dunia, serupa dengan tuan-tuan lah. Jadi bilai, bang tak ngapai pecah nak angkong. Tak ada lillahi ta'ala nak balas 5-600 sebulan, dapat 5-600 tu lah. Hang jadi tuan imam, dapat 5-600 tu lah. Tapi hang nak dapat redha Allah, tak ada. Tak ada. Kita buat kerja ni tuan-tuan, bukan nak kaya. Sebab tu benar kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa dia? Kamu sebelum nak jadi ulama, sebelum nak jadi pendakwa, sebelum nak jadi para ustaz, para ustazah, kamu kena jadi jutawan dulu. Bila kamu jadi jutawan, baru kamu tidak menggunakan agama sebagai alat perkakas untuk kesenangan kamu. Ni kata Imam Syafi'i. Tapi bila kamu tak kaya, kamu dah harap dakwah ni sebagai sumber pendapatan utama, kamu akan menggunakan agama sebagai alat untuk kamu senang. Tak mau tuan-tuan. Kita buat kerja ni, saya duk mengajar siang malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi saya sihat besar rahmat. Tak susah. Tuan-tuan tanya pihak masjid Matan Yangwis, saya mengajar berapa tahun dah. Ha, tuan-tuan, daripada zaman kerajaan BN UMNO dulu sampai tukar Pakatan Harapan.
daripada saya dulu tak nikah lah boleh anak. Anak pun nak menikah dah dekat eh. Nak boleh menantu dah saya. Lama, lama hak mati pun ramai dah. Mati pun ramai dah. Saya tengok ni yang meninggal pun ramai dah. Allah yarham abang kita lu hak kaki palsu lu ingat tak? Ha, saya lepas ceramah dia lah akan takbir lu ni. Allah Ta'ala jemput balik dah. Lama dah mengajak. Tanya pihak masjid, pernah tak saya minta up ke, down ke, berapa time dah? Hatta saya pergi ceramah mana pun, pak saya pesan dah. Hang buat lagu tu aku tak reda. Eh tak mati pun tuan-tuan. Tuan-tuan ada rumah, saya pun ada rumah. Rumah orang tiga tingkat, rumah kita setingkat. Ha? Orang ada kereta, saya ada kereta. Orang ada bini, saya ada bini. Cuma orang dua kita seorang lah. Nak buat lagu mana? Ha tu tak boleh sembang. Hang duit banyak berani tak ada pun tak guna. Hang berani duit tak ada pun tak guna. Saya tak heran apa anak nikah ni. Nikah dia mana kata apa? Eh, Pak Long mampu kah? Ha! Mampu? Nikah hari ni bulan depan pergi cek perut lah. Cik tengok lah. Oh, kemas sembang. Ni, mana? Ha, lepas nak nikah, lepas bayar lah. Oh, tak kan? Mai kawan ni pula kaya. Oh, kaya duit banyak. Buka beg duit bersusun. Tapi berani tak ada pun tak guna. Mai sembang buat nikah dua ya. Tarik pergi duduk bawah meja sembang. Tak berani duduk atas kerusi, duduk bawah meja. Kenan tu berkenan. Cuma lepas tak lepas. Nak buat apa? Hang duit banyak, berani tak ada. Tak payah tuan-tuan. Orang yang lagu ni Allah Ta'ala bagi. Lalu Allah Ta'ala kata apa dalam 16? Mai panjang mukadimah hari ni tuan-tuan. No? Tak apa pasal rindu kat tuan-tuan bulan lepas tak main. Kan saya ni kalau masjid lain saya tak pergi sebulan. Tak apa. Matang jangguh ni jangan. Allah rindu ni tak tahu nak apa. Tu cara nak mohong. Ula'ika alladhina lahum. Ayat 16. Ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata apa dia? Mereka itulah yang tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka. Siapa dia? Puak yang buat amal kebajikan waktu atas dunia, yang nak kesenangan dunia. Puak ni kata Allah dalam surah Hud ayat 16, akhirat tak dapat apa melainkan puak ni dapat api neraka. Yang kedua, gugur semua amal mereka itu. Nombor tiga, bahkan palsu semua perbuatan mereka tu. Haram apa tak dapat. Yang pertama dapat api neraka. Yang kedua, gugur semua amalan. Yang ketiga, semua itu dipalsukan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab hajat niat kamu tidak kerana Allah, tetapi kerana benda lain selain daripada Allah SWT. Mudah-mudahan, kesimpulan daripada mukaddimah ni tuan-tuan, apa dia yang kita nak dapat? Yang pertama, kita dalam melakukan amalan, letakkan yang pertama ikhlas kerana Allah. Makna pada ikhlas ni tuan-tuan? Arab panggil ikhlas, Melayu sebut ikhlas. Terjemahan dia, bersihkan hati. Itu ikhlas. Ikhlas makna dia apa dia? Bersih hati. Tidak ada maksud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, jadikan amalan kita ni sebagai satu benda yang kita nak di sana, bukan di sini. Lagu mana nak buat? Kan tu kena belajar. Ikhlas dia nak dapat kena belajar. Yang kedua, istiqamah dalam melakukan amalan. Mudah-mudahan mukaddimah yang kita baca, satu hadis yang panjang, satu dua ayat Al-Quran yang kita baca dalam surah Hud, memberikan manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Wallahu alam. Kita buka kitab kita Bahrul Madzi juzuk yang ke-18, bab syurga. Buka surat berapa? Buka surat berapa belum? Tak pasti. 101. Muka surat 101. Hak ada kita, atas ada kita, tak duk telak sangat. Muka surat 101. Bab yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bab ma ja'a mal adna ahli al-jannati min al-karamah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan barang yang ada bagi sekurang-kurang ahli syurga daripada kemuliaan. Ha, hari ini kita nak tengok satu cerita. Apa dia tuan-tuan? Bagaimana yang kata ahli syurga yang paling rendah? Apa habuan dia? Ahli syurga yang paling rendah darjat dia, habuan dia tak mana?
Jangan duk semah hak tinggi-tinggi. Kita semah habuk duk bawah ni pun makan tak habis dah. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula kemuliaan syurga itu tidaklah kita dapat mahu disamakan dan diumpamakan dengan kemuliaan di dunia ni. Kata Tok Syekh kita, nak sembang bab mulianya syurga, tak boleh nak bagi sama, nak bagi perbandingan, nak bagi misalan lagu atas dunia ni, tak boleh. Dunia ni tuan-tuan ada apa? Dunia ni tuan-tuan ada apa? Tuan-tuan nak dapat duit kerja bukan main teruk. Betul ya tak? Kerja bukan main teruk tuan-tuan. Ay, atas dunia ni kerja bukan main teruk. Ni amai ni macam-macam latar belakang. Apa nama pekerjaan. Ada hak cikgu. Cikgu pun teruk lah. Pagi tadi saya forum apa nama forum peringkat negeri Kedah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, iaitu jurang apa nama pendidikan apa nama sosial ekonomi dan gender mendatang bahalah pagi tadi ni. Forum dah depan cikgu-cikgu negeri Kedah, depan PIBG. Ceritalah. Sebab apa kita tengok jurang di antara yang pertama faktor sosial ekonomi. Yang kedua gender, jantina lelaki perempuan. Betul lah tuan-tuan, kita nak cerita ni betul lah, orang lelaki dengan orang perempuan apa cerita pun mereka ni beza dengan kita, betul tak? Orang perempuan dia buat kerja apa dia serius, tak lagu orang lelaki. Tak ada sembang. Kita orang lelaki ni bukan boleh bagi satu dalam satu masa ni dua tiga kerja, tak boleh. Kita baca surat abang, bini boleh tiang, tak masuk dalam kepala. Dia baca surat abang tu. Hai, tak bagi pula royalti ni minyak ni. Hai tu kata nak bagi. Hak bini ni duk popek tu. Habis tak tengah dah bini ni sampai keluar qala Allah qala Rasul ni duk beletiak ni. Awak keluar apa hak ustaz duk mengajar ni semua awak keluar. Bini dia pemat dengar dah orang kata apa? Baru dia boleh tak kata apa? Tak boleh. Orang lelaki ni dia tak boleh fokus banyak-banyak melengkam nikah banyak dia boleh fokus. Hak tu lah. Orang perempuan dia lain, dia benda remeh-remeh pun dia boleh fikir orang perempuan ni. Sebab tu kita orang lelaki mau kerja bawah bos perempuan, kita masalah. Orang perempuan dia nak buat majlis ke apa, kita orang lelaki tak payah kira apa. Nak buat majlis, nak buat apa? Nak guna pentas? Pentas ada dah. Tarik wayang mikrofon tak orang tu dah. Ayak pibuh, ayak kap. Orang perempuan tak. Kena buah pokok bunga. Betul ya tak? Pokok bunga tu pula pasu tu kena bunga main ke depan. Kita pun angkat pokok bunga. Nak berapa pokok? Tanya dia, cara tanya tu mau mengklaim tu. Nak berapa pokok? Cikgu besar perempuan. Ambil lah banyak-banyak nak pokok bah. Kok ketum lah, kok ketum. Yo, tanya tu. Cara tanya tu memang nak mengklaim tu kan. Bukan dia nak tanya Allah nak elok. Cikgu besar ni pun kata ambil lah elok-elok. Ambil pokok bunga kertas ke. Pergi ambil lah elok-elok. Dia pun main kedekung-kedekang duduk susun. Cikgu besar tu pun duduk tengok. Niat tiga ni buah-buah belah ni sikit. Kita pun tarik satu, dua, tiga. Depan sikit. Baru nak tak mana. Dia mula hangat ni. Tukang kebun lagi . Dia mula hangat. Tarik tak apa. Cikgu besar kata ni pergi ambil kain apa kita nak buat pula. Nak tutup tak boleh nampak pasu pula. Tak bagi nampak pula. Tadi anak buat naik. Tak kita tutup dengan kain bagi nampak pokok ya. Tuan-tuan nampak tak? Orang perempuan. Lepas tu AJK perempuan lain pula tak ada kerja apa dah. Pergi ambil gelas pelekat reben. Bukan ada kerja. Tapi lepas teliti benda tu kata orang perempuan ni. Kita tak. Gelas. Botol ayak pergi tak reben. Ikat pula reben tu buat bentuk bustero. Apa ni? Ayak tu nak berapa nak minum habis buah reben bukan sedap pun kan? Tetap yang kosong. Tapi dah orang perempuan. Orang perempuan. Mereka perhati halus tu. Tuan-tuan cuba tengok orang perempuan jaga kecantikan dengan orang lelaki. Tak ada? Tak ada. Saya ni ceritakan tuan-tuan. Ni cerita sikit lah. Saya apa nama. Yang kata orang perempuan ni baru ni ada satu kak ni. Dia ni duk buat insurans. Dia main lah saya duk bagi insurans anak saya. Insurans saya. Insurans bini duk tulis cek lagi dia. Dia ni umur ni 50 dah kot. Tak 49, 50 dah kot tu lah. Tapi jenis make up ni. Bini orang. Ada cucu dah pun. Tapi jenis make up ni Allah. Bulu mata dia tambah. Saya ingat sahasta dah bulu mata dia tu. Nak angkat tu pun kita 4 kali kerja dah. Dia sekali tak boleh lagi kan. Berat bulu mata. Kita 4 kali kerja dah. Dengan merah pipi. Saya pun tanya, nak tanya kak lagi boleh? Ada apa ustaz?
Kak punya maintenance kecantikan sebulan banyak mana kak? Pih siapa tanya lagu tu? Dah tanya. Lebih kurang dalam 1007-1008. Tu dia. Boleh buat keluar CV sebiji orang tuan. Saya tak kata apa. Saya kata apa? Mahal kak buat 1007-1008. Oh ustaz. Saya kata kak sebelum keluar, berapa lama kak make up? Make up je sejam setengah. Hak bini saya 20 minit tu perempuan klien. Kita 3 kali pemampu kereta dah, dia tak keluar-keluar lagi. Start rum, rum. Tak keluar lagi eh. Rum, rum. Tutup pula. Bum. Cukup tunggu, hangat. Start pula rum, rum. Hak tu pun tuan-tuan jenuh klien. Dozat dia keluar dengan beg tangan. Awak tak start. Saya ingat minyak lipat ambuh ha. Ha, mula. Mula tu pun kerama dah lah tu kan. Saya ingat minyak kita ni pak ambuh lah. Kita cepatlah spender tak pakai kita ni. Buah atas, buah bawah keluar lah. Bergantung benda tu keluar kan. Ni spender tak pakai. Hak lepa tu nak bagi betul tudung tang oning ni pun puas buat. Tu hak jenis oning lembut tu. Hak jenis tak tegak keras tu tak apa. Hak jenis lembut tu. Bawai jenis hak siakap talapia kemung tu. Allah. Tuan-tuan tak percaya, esok jangan duk kata apa. Ajak dia keluar tengok dia siap. Nak bagi tudung ni betul ni pun. Natang tu jatuh ni. Ni duk tekan-tekan jatuh pula. Beruang. Kan? Kalau tudung dia tak jadi, jangan duk kacau lah dia hari tu. Memang mood dia lari betul ya. Kan? Tu tarah liuk 20 minit. Ni sejam setengah. Tu saya kata sejam setengah ke ha? Nak keluar pukul 8.6 kena mandi dah. Pukul 6 tu kena mandi. Seksa sungguh. Kita nak keluar pukul 8. 7.58 mandi dah lagi kita ni. Berung, 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 berung. Bubuh, bubuh, keluar. Lepas tu saya kata kak tu jaga ni. Sampai 1,800 ni kak buat apa? Oh macam-macam lah ustaz. Sebulan 3 kali pergi kedai cabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak guna kedai. Pergi duk angkat ketiak kat Cina tu, Cina duk cabut tau. Tak lagu kita sambil tengok cerita P. Ramlee lah. Ni dia, ha. Hak ni satu, gerudi pula tu kan. Hak tu atas dunia nak bagi lawa tuan-tuan. Di akhirat hang jangan duk banding lah. Teruk atas dunia ni teruk. Hang nak dapat apa teruk. Hang nak senang teruk atas dunia. Tapi akhirat lain dia kata. Baik. Adapun kemuliaan syurga itu banyak dan luas serta berkekalan ia hingga sekurang-kurang kemuliaan ahli syurga itu 80 ribu khadam, 72 isteri dan mempunyai mahliga yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Itu dia. Allah, tuan-tuan tengok tu paling kurang ada berapa? 80 ribu khadam. Pembantu kita ada 80 ribu. Oi. Tuan-tuan harap pula 80 ribu ustaz Nur nak buat menetap apa, mana nak tahu. Tu tak pergi hatta tahan tu. 72 orang bini. Hajenuh. Ha. Ni faham kot lain dah ni. Kan? Jenuh belah kan. Allah tuan-tuan. Tapi sana tak payah duk papak gamiak mah dah belum. Next. Lagu tu lah. Tak ada duk semput-semput apa tak ada lah. 72. Allah. Hak mana tak boleh nikah ramai tak apa sebab tak. Allah, atas dunia ni tak apalah boleh seorang pun jadi tu pun tak rat nak bersilat. Kadang-kadang lena dalam bilik, kadang-kadang terlena dalam dapur kita ni pun kan. Baru seorang. Media naik syekh kita lena tu dalam dapur. Ha, ni 72 bini. Fu. Lawa-lawa pula. Lawa-lawa bukan tak ada Datuk Vida. Ni lawa-lawa. I want to ngop ngop ngop. Eh, tak layan. Tak layan lagu tu ni lawa. Tuan-tuan nak tarah siapa Pak Long? Tarah tak Allah. Atas dunia ni tak ada sembang, tak ada sembang. Depa kata ada tarah Imam Mak Embung kena, Imam Mak Embung. Hai Pak Long kena. Oh Imam Mak Embung kena. Lawa ke? Bidadari, lawa lagi. Tuan-tuan atas dunia ni, orang perempuan lawa tarah mana pun ada waktu dia huduh, mengkit tidur. Kan? Rambut belakang pergi depan, nak belakang, depan main belakang. Menegak rambut lagu menara KSCC keluar. Ayak liur, spikui duduk ada. Tik mata 4 kilo.
Oh, dia nak lawa tu dia kena make up, make up, make up, make up pipi nak bagi kempung, make up tambah hidung nak bagi panjang tak kemang lagu kita make up. Tuan-tuan tengok atas dunia ni siapa dia lawa. Tapi yang kata bidadari ni lagi lawa Pak Long. Oi, lagi lawa. Tak tahu nak abang lah. Tak tahu nak abang lah. Dia kata abang lah. Tak tahu nak abang pasal saya pun tak tengok. Tapi yang kata nikmat syurga ni apa dia? Mata tak pernah. Tengok, ingat dah hadis kita baca. Yang kata nikmat syurga, Nabi kata, mata apa tak pernah tengok, telinga apa tak pernah dengar, hati apa tak pernah terintas. Tu nikmat syurga. Apa dia yang mata tak pernah tengok? Mana nak tahu dah tak pernah tengok, bodoh oi. Hang faham ke dah? Benda tak pernah tengok. Benda tak pernah dengar. Oi, Pak Long. Dalam syurga. Lepas tu pula ada mempunyai mahligai yang tak pernah ada dalam dunia ni. Tu dia, mahligai, bukan bungalo, mahligai yang tak pernah ada atas dunia ni. Subhanallah. Maka semuanya itu ada tersebut dalam khabar, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adna ahli al-jannah alladhi lahu 80,000 qadim wa 72 zawjatan wa tunsabu lahu qubbatan min lu'lu'in wa zabarjad wa yaqut kama bainal jabiyati ila Sana'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, termasuk dia ni salah seorang daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sekurang-kurang ahli syurga yang mempunyai kemuliaan itu, paling kurang ahli syurga yang dimuliakan lagu mana, iaitu ada 80,000 khadam dan 72 isteri, dan dirikan baginya satu kubah daripada permata lu'lu' dan zabarjad dan yakut, dan cukup besar kubah itu ya bagai sebagaimana satu negeri di antara Syam namanya Jabiyah, sampai ke satu negeri di Naman nama dia Sana'a, punya luas daripada Syam, daripada Syria pi dekat ke Sana'a Yemen. Luahnya tuan-tuan. Terima. Kena beriman. Yang ni hadis Nabi cerita bab benda yang kita tak nak tengok. Wa bihadzal isnad 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata min ahli al-jannah min saghir aw kabir yuradduna abna'a 30 fil jannati la yaziduna 'alayha abada wa kadhalik ahli an-nar. Dan datang khabar dengan isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, barang siapa mati ia, hal keadaannya terbilang dan masuk ia dalam bilangan daripada ahli syurga, daripada orang muda yang mati itu atau orang tua, nescaya dikembalikan mereka itu anak lelaki semacam umur 30 tahun. Mati umur 80, hidup 30, umur 30 ni bayar saya lah. Saya 28. Ujung 20-an, awal 30-an, ujung 20-an, awal 30-an. 28, 29, 30 lebih kurang saya lah. Sebab kita nak menikmati nikmat mana boleh tua, menyakit macam-macam. Han, umur 83 tu. Meda dari abang, gelek cakap minta rak lah. Abang, dia lu main tu lah. Ambil gas pula dia tembak. Kan? Awak bini tu kata, bang, bahajak ni. Allah, tak boleh lah. Nak buat apa? Ha? Metak makanan tak boleh makan kolesterol tinggi. Metak air tak boleh makan kecil manis tinggi. Ini tak boleh minum lah. Metak arak tak boleh lah. Arak dalam ni boleh minum. Bukan dekat botol, sungai dia bagi. Atas dunia ya, Allah Ta'ala haram ke arak. Di akhirat, anak menteri darah, anak menteri darah lah. Umur 30. Allah Ta'ala kembalikan kita umur 30. Muda, ganteng, hebat, tegak. Badan sedo. Hati kembang. Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk-nyuk-nyuk. Hoi tuan-tuan. Pak Long, Pak Long. Sebab tu Nabi melawak dengan satu orang tua tu. Dia kata, makcik tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab orang tua-tua tak ada dalam syurga. Teriak makcik tu. Sebab apa? Hang dikembalikan muda balik. Allah tuan-tuan. Hei, umur 30. Nah, Pak Long, umur 30, Pak Long. Pak Long lah umur apa? Ha? 82. Ha? 30.
putih balik rambut tau, kan? Segak. Ah, nanti 30 tuan-tuan. Tengok lagu saya ni segak. 30 kan. InsyaAllah ya, tuan-tuan ni kita semua hakmat malam ni termasuk dalam ahli syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Kita mengaji ni mau ada duk berangan tu ada tak apa. Berangan benda baik. Berangan benda baik. InsyaAllah. Tuan-tuan nak, kita jumpa dalam syurga lah nanti. Hak mana main mengaji tak kata apa. Hak duk kata kat belakang tu tak masuk. Saya sumpah cari 3 minggu jaga. Baru ni ada satu abang tu dia main, dia kata minta maaf ustaz, sumpah kena sungguh. Cerit 2 hari. Ha, jangan duk main dengan saya tuan-tuan. Mulut ahli syurga. Lagu tu lah kan. Tiada bertambah tua mereka itu pada rupa dan pada rupanya dan rupa 30 itu selama-lamanya tak ningkat dah umur. Umur 30 tu istiqamah sampai bila-bila. Konsisten sampai bila-bila. Dan begitu juga isi neraka pun dikembalikan semacam berumur 30 tahun juga. Sebab apa? Nak azab dahsyat. Umur 30 tahun tu nak kena. Yang ni nak terima nikmat yang hebat. Hak ni nak terima azab yang dahsyat. Wa bihadzal isnadi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna 'alaihi muttijana inna adna lu'lu' lu'lu'atin minha latudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Ha. Dan datang lagi khabar dengan isnad daripada hadis Nabi SAW bersabda ia bahawasanya ahli syurga itu mahkotanya bahawasanya sekurang-kurang cahaya permata lu'lu' daripada menerangi di antara timur dan barat, masyrik dan maghrib. Bermula ini hadis kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis gharib wallahu alam. Ini nak cerita paling lekeh ahli syurga dapat lagu mana? Paling lekeh lagu mana? Umur 30. Khadam pembantu 80 ribu orang. Mahligai seluas daripada Syam sampai ke Yaman. Dan juga bini, isteri seramai 72 orang. Mudah-mudahan menjadi milik kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bab yang ke-25. Bab maja' bab idhashtahal walada fil jannah. Hadis dia nak cerita pula nanti kita nak baca pada bulan depan. Kalau ahli-ahli syurga tu dia teringin nak ada anak, lagu mana jadi? Dia teringin nak ada anak, lagu mana jadi? Kita baca pada bulan depan. Wallahu'alam. Tanda tentu hari ini 26 lah. Ha, 26 hari bulan 7 2018. Tanda apa tentu insyaAllah kita sambung pada bulan depan. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan depan insyaAllah. Jadi akhir kalam tuan-tuan. Saya sebelum saya nak labuhkan apa nama tirai kuliah maghrib kita pada malam ni, saya pergi macam biasalah. Tuan-tuan keluar, tengok tabung Yayasan Ar-Riyadah ada di luar sana. Bagi siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim yang kami biaya, pelajar-pelajar tahfiz yang kami jaga, dan juga fakir-fakir miskin yang kita taja, bolehlah letak sumbangan tuan-tuan di luar sana. InsyaAllah tuan-tuan. Mau tuan-tuan tak bubuh duit malam ni, minggu depan tuan-tuan baca surah Abak, muka saya pula keluar nak jual sekolah. Jaga. Lah mudah. Tak boleh jaga, kita jual. Payah apa? Dan pada statement media tu saya akan sebut di antara punca saya nak tutup kerana baru ni saya pergi mengajak lima tanjang weh, lepas tak mau bantu. Malu tuan-tuan satu Malaysia. Dia bubuhlah semangat tuan-tuan sekadar mana yang tuan-tuan nak bantu insyaAllah. Dan juga Top Koko ada di luar sana, boleh dapatkan produk-produk kita. Dan juga siapa yang masih nak meneruskan sumbangan pembinaan masjid Yayasan Ar-Riyadah di Yala, wakaf masih boleh berjalan di belakang sana, ada resit wakaf di luar sana. Dan juga saya nak wawarkan kepada tuan-tuan, bagi siapa yang masih berminat untuk menjadi penyumbang tetap setiap bulan kepada kami, boleh isi borang direct debit di luar sana. Pemotongan duit dalam akaun bank tak banyak pun, konsisten walaupun sikit. Saya niat ustaz nak bagi 10 ringgit setiap bulan, boleh tak? Sampai mati kita buat insyaAllah. Walaupun benda tu kecil 10 ringgit lah, tapi dia berjalan tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan. Nak buat apa kalau banyak tapi tak boleh istiqamah lama? Bagi 50 ringgit 3 bulan. Betul. Ni ni dak 10 ringgit. 10 ringgit tuan-tuan boleh dak? 10 ringgit untuk tu kita nak guna jadikan tabung pendidikan pelajar kita. Nak biaya pelajar-pelajar yang susah. 10 ringgit tuan-tuan tu kita akan guna. Mungkin ada di kalangan mereka tahfiz dan anak yatim, kita akan guna 10 ringgit tuan-tuan ya. Siapa yang berminat, dia boleh pick up pembantu saya, isi borang. Isi tinggi ya tuan-tuan. Kan? Isi tinggi ya tuan-tuan. Boh nama, nama telefon, nama IC, nama account bank. 7 jenis bank lah yang saya duk abang kata tak boleh. Afin Bank, Am Bank, Agro Bank, Alliance Bank, Tabung Haji, BSN Bank Muamalat. Tak boleh. Yang lain boleh. CIMB, Bank Islam, RHB, Maybank dan sebagainya boleh.
Isi borang tinggal sana. InsyaAllah. Siapa yang nak buat? Seminimum yang boleh 10 ringgit sebulan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.